Well, hello. Sekarang gue mau unboxing hoverboard atau smart balancing wheel yang gue beli di Tokopedia. Gue nggak tahu ini merek apa. Pokoknya intinya, ya gitulah. Harganya dari 1.500.000 ya. Oke, langsung kita buka aja. Ntar repot, aku pendekin dulu ya. Okay. Ini gak ada mereknya ya, masa mereknya skuter. Ini banget. Ini gue buat pertama kali nyobain hoverboard. Nanti nextnya gue mau beli Nineboard One yang S2. Nah, jadi untuk pertama kali gue cobain ini dulu. Ya, by the way, dalamnya ada kardus lagi deh. Nanti kita lihat ya. Kayak kardus kayak gini. Produk model smart. Ya. Ada power charger. Outputnya 42 volt, 2000 mAh. Ini user manualnya. Ini kalau kalian mau baca di pause aja ya, gue cepet aja nih. Sorry, nggak fokus sih. Oke, kosong. Harusnya kosong aja. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ini by the way berat juga loh. Ini device-nya kayak gini. Ini ada plus speaker. Waduh, ada speaker-speaker segala. Ini velg-nya. Ini model bannya nggak pakai tekanan angin ya. Sorry, fokusnya lama. Ini langsung gini aja bannya. Oke. Nyalainnya gimana ya? Oh ini tombol powernya kayaknya nih. The Bluetooth device is ready to pair. Wow. Hmm.
The Bluetooth device is ready to pair. Kenapa ya? Patahan lama ya? Sebentar gue baca manual book-nya dulu. Gue lupanya, gue gak tau cara nyalain gimana. Ayo sebentar ya. Oke, kayaknya gue di sini gue baca sih belum belum semuanya sih, cuma sekilas-kilas gue nggak ada cara nyalainnya. Ini about Celsius, about Celsius speed limit, the drivers, the things filter. Oke, kita lihat dulu. The Bluetooth device is ready to pair. Oh, ini ada indikator baterainya baru ya. Coba. Oh. Oke, tinggal injak aja sih. Tinggal injak aja dan udah otomatis nyala. Loh. Ini intinya udah bisa. Dan by the way ini gue pertama kali nyoba, jadi kayaknya ini gak mungkin bisa gue rekam karena gue pertama kali cobain hoverboard atau smart balancing wheel. Jadi ya udah intinya unboxing gitu aja ya, nanti mungkin review gue bikin terpisah. Jadi oke, okay, bye. By the way sama ini ada speaker bluetooth. Oke, okay, bye.